Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Agus Mauluddin, peneliti di CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial. Pada kesempatan yang seperti biasa, ngabuburit di bulan Ramadhan kali ini, yaitu kita akan berbincang-bincang, lebih tepatnya itu ngalor ngidul, apa yang mungkin bisa saya share kepada teman-teman semua dan semoga bisa bermanfaat sambil menunggu sahabat CIC menjelang ataupun menunggu azan maghrib berkumandang untuk teman-teman yang muslim yang menjalankan ibadah puasa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba membincangkan dengan tema yaitu puasa dan struktur fungsional. Nah, apa itu dan seperti apa itu? Kita coba bahas singkat dan semoga bermanfaat. Puasa, disadari ataupun tidak, memiliki pengaruh secara eksternal pada tindakan-tindakan kita, seseorang ataupun individu, pada cakupan lebih makro adalah masyarakat, yang memiliki tanda petik kekuatan untuk mempengaruhi tindakan yang dilakukannya. Ini memang senada sekali dengan sudut pandang dari struktur fungsional perspektif. Perspektif struktur fungsional melihat bahwa faktor eksternal yang berada di luar diri manusia itu memaksa individu, seseorang, ataupun masyarakat dalam melakukan tindakan tertentu, melakukan ataupun tidak melakukan suatu tindakan tertentu. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.